Semakin kita terus istiqamah dalam majlis-majlis ilmu, majlis salawat, majlis ratib dan yang lainnya. Karena dalam majlis-majlis seperti ini Allah memiliki malaikat-malaikat khusus yang berkeliling, yatufuna fitruki inna lillahi malaikatan, ya, ada malaikat-malaikat yang khusus berkeliling, yaltamisuna hilaqadh dzikri, yang mereka mencari majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan zikir seperti ini. Yang di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, kalimat majlis zikir, Allah bertanya kepada para malaikat, ma yaquluna, apa yang mereka ucapkan wahai malaikatku? Kemudian para malaikat berkata, yusabbihunaka, mereka bertasbih semuanya kepada engkau ya Rabb. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir semuanya kepada engkau ya Rabb. Wa yahmadunaka, mereka pun bertahmid kepada engkau semuanya ya Rabb. Wa yumajjidunaka, dan mereka bertamjid semua kepada engkau ya Rabb. Jadi kalimat thayyibah dalam majelis tersebut. Bagaimana dengan majelis ilmu? Ada juga majelis ilmu dimasukkan ke dalam majelis zikir. Bukanlah sekarang justru malah menafikan majelis zikir, hanya menyatakan yang disebut majelis zikir dalam hadis itu majelis ilmu, salah kaprah. Buktinya kalimatnya yusabbihunaka tasbih, wa yukabbirunaka, wa yahmadunaka, wa yumajjidunaka. Kalimatnya jelas kalimat thayyibah. Adapun justru majelis ilmu lah yang masuk ke dalam konteks majelis zikir. Jadi jangan kita mendustakan hadis dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dan Allah berikan kita bisa berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqzatan wa manaman, dan juga inda wafatina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.